Halo Pejuang Kripto, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini dengan saya Wahyu di channel Ide Wahyu. Oke, baik, di video kali ini admin kembali ya untuk membuat konten. Semoga mulai dari hari ini dan berikut hari-hari berikutnya admin rajin lagi buat konten. Tidak terkendala lagi dengan satu dan lain hal, karena kemarin itu kan admin udah drop sekali ya. Dan awalnya sih kemarin pas tanggal 16 itu admin buat video, setelah admin buat konten drop lagi ya. Tanggal 17 admin sakit dan hari ini agak mendingan, untuk itulah hari ini kita buat konten lagi. Nah, ini adalah konten gratisan ya, ini adalah web gratisan, dan web ini adalah web yang mirip YouTube, katanya sangat viral juga. Itu kenapa? Karena di sini kita webnya mengundang teman dan upload video. Nah, tanpa banyak basa-basi, di sini buat teman-teman yang baru bergabung di video ini langsung saja di support ya channel admin ini. Caranya itu cukup sangat gampang, nanti teman-teman tinggal tekan aja like, komen, dan subscribe sebagai dukungan teman-teman supaya channel admin ini semakin berkembang ke depannya. Selanjutnya di sini buat teman-teman yang ingin mendapatkan updatean terbaru mengenai cryptocurrency, nantinya teman-teman bisa langsung saja gabung ke channel maupun ke grup Telegram admin, linknya ada di deskripsi. Oke, baik, nama web yang bakal kita bahas yaitu PepSpot ya. Mungkin di web ini admin tidak cukup membahas satu konten, mungkin nanti atau setelah video ini ada video lagi ya untuk dua konten. Mungkin ya, kemungkinan jika tidak cukup di konten atau di video saat ini. Siap menghasilkan uang dari pembuatan video, menjadi bagian dari komunitas besar buat saluran Anda, memulai tingkatkan pendapatan Anda dengan video. Platform berbagi video memperkenalkan rencananya untuk memonetisasi video dan berbagi pendapatan dengan pembuat video buat saluran Anda, dan jadilah lebih populer di seluruh dunia. Nah, ini webnya sangat mirip dengan YouTube ya. Bagaimana itu bekerja di sini? Di sini dijelaskan, unggah video, bagikan, dan tingkatkan saluran Anda, hasilkan uang dari konten video Anda dengan mudah. Lihat beberapa banyak yang bisa Anda hasilkan. Nah, di sini sudah diperlihatkan ya. Lihat berapa banyak yang bisa Anda hasilkan dari PepSpot ya. Nama webnya yaitu PepSpot. Di sini kita scroll aja ke sini ya. Ini udah dijelaskan ya. Kita bakal mendapatkan $1000 jika kita mengundang 100 orang, dan PU yang berapa ini? PU 1000 ya. Oke, baik, di sini kita scroll aja. Di sini seharusnya bisa ya. Mengemudi pendapatan $10 pertama, di sini dijelaskan pembayaran minimal ke akun Anda melalui PayPal ya. Tether TRC20 atau transfer bank di seluruh dunia. $10 pendapatan monetisasi video, Anda akan mendapatkan sekitar $10 untuk 1000 tampilan unik. Huy, luar biasa ya, cuma 1000 dapat $10 atau sekitar 140 atau 150 ribuan. Kalau YouTube ya, ini jika dibanding-bandingkan ya, tapi lebih nggak tahu lebih enak, tapi gimana ya, soalnya di YouTube kan admin kerja. Gini ya teman-teman, di YouTube itu per satu ribu tayangan itu kita dapatkan maksimal di khusus video admin itu sekitar 13.000 maksimal ini, tapi biasanya itu 10.000, 8.000-an ya per 1.000 video ya, per 1.000 view. Lalu di sini iklan layanan mitra Google menyematkan sepanduk ADS dalam video dan dibayar dengan model lelang tawaran $0.02, undang teman Anda. Nah, di sini kita dapatkan $0.02 jika kita mengundang teman, setiap rujukan kami bayar pelanggan Anda. Oke, di sini lanjut ya untuk pendaftarannya, kita tekan aja coba memulai. Los. Nah, di sini kita diarahkan untuk melakukan pendaftaran. Caranya itu kita tinggal masukkan alamat email, nama, kata sandi, konfirmasi kata sandi. Lalu di sini kita tekan antibot, setelah itu kita tekan menyimpan atau register ya. Oke, baik, di sini kita udah berhasil ya untuk melakukan pendaftaran. Di sini ada dashboard, ada my video, ada statistik, ada my balance, subskripsi, komen, referral, setting, dan help ya. Di sini untuk tampilan dashboard atau tampilan studionya ya, atau tampilan dashboard dari ininya, coba kita masuk. Nah, ini juga ada ya, tekan garis tiga di sini, personal area, my video, komen, statistik, subskripsi, setting, dan go out ya. Di sini ada my video ya.
My video, kita lihat di sini my video. Ini video kita nanti akan tertera di sini. Ada juga statistik ya. Di sini ada statistik dari video kita. Lalu ada my balance ya atau saldo kita ya. Di sini akan tertera my balance kita atau saldonya ya. Dan di sini akan tertera withdraw fund-nya atau payout history-nya. Lalu di sini ada subskripsi ya, atau beberapa video yang udah kita subscribe mungkin ya, seperti YouTube. Ada komen. Di sini komen-komen dari setiap video kita. Ada referral. Nah, ini dia untuk sistem referralnya. Ini dia link referral. My referral pick, copy and share. Referral link to my channel and my viewer. Nah, ini link referral ya. Kita bisa copy yang ini di atas ini ya. Sedangkan ini link channel kita ya. Ini untuk link referral, ini link channel. Ini seperti link channel YouTube ya. Agar teman-teman subscribe atau ikuti akun kita, kita gunakan link yang ini. Sedangkan jika ingin mengundang teman atau referral, gunakan link yang di atas ya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada setting. Di sini ada setting, di sini ID, ada AG ya, umur kita 22 tahun, men, kita save. Oke, berhasil ya. Nah, oke. Di sini ada pengaturan channel kita ya. Channel setting, about my channel. Ini adalah tentang channel kita. Kita bisa membuat channel tentang kita. Maksud saya membuat tentang channel kita ya di sini. Misalkan di sini, this is my channel atau bahasa Indonesia ya. Ini channel tentang crypto. Ini hanya sebagai contoh ya. Crypto, kita save. Oke, berhasil. Di sini kita security setting atau keamanan channel kita. Di sini kita bisa mengaktifkan dua faktor authentication atau 2FA atau itu apa namanya? Dua, intinya ini keamanan ya, keamanan. Ada juga di sini ada wallet setting ya. Di sini kita bisa menggunakan 4 metode penarikan. Yang pertama akun bank, yang kedua PayPal, yang ketiga bank akun atau akun bank kita ya. Di sini maksud saya yang pertama di sini kartu card ya, yang kedua bank akun, dan yang ketiga USDT TRC20. Nah, di sini kita bisa masukkan USDT TRC20 ya, bisa menggunakan wallet crypto ya jika ingin menggunakan USDT TRC20. Itu aja ya di sini. Lalu di sini untuk garis tiganya kita tekan, kita pilih ke sini. Di sini ada personal area ya. Nah, ini udah nggak ada lagi ya. Coba kita ambil dulu address ya. Mana tadi? Mana dia? Coba kita cari dulu yang tadi ya. Referral comment setting. Nah, ini ya wallet setting ini ya, kita masuk ke wallet setting. Lalu di sini kita coba isi alamat pembayaran ya. Di sini kita masuk ke PayPal dulu, kita masukkan PayPal address ya. Kita masukkan alamat email PayPal kita. Misalkan di sini ini hanya sebagai contoh ya. Nah, lalu kita tekan ADD. Lalu di sini yang mau melakukan penarikan ke TRC20 atau ke kripto, di sini kita masukkan yang di sini ya, USDT TRC20. Kita ambil address-nya di sini dari wallet ya. Kita gunakan wallet BitTime ya. Di video kedua nanti admin mungkin contohkan untuk tata cara upload video ya. Kita pilih dompet. Pilih USDT. Setoran, gunakan BNB TRC20 atau Tron, salin alamat. Setelah itu kita kembali ke dalam web yang tadi, lalu kita paste di enter wallet address ini ya. Kita lewati dulu iklannya. Anjis. Tempel. Nah, setelah tertempel kita ADD. Sukses. Nah, ini udah berhasil ya, kita menambahkan address wallet ya, yang dimana nanti saat udah mencapai batas ambang penarikan ya, kita akan dikirimkan langsung ya ke dalam saldo pembayaran tadi atau wallet pembayaran tadi.
Coba kita cari di Play Store ya untuk lihat video-videonya. Coba kita cari apakah ada aplikasi dari website ini ya. Jika Play Store, PepSpot ya, PepSpot. Coba kita cari. Coba kita cari. Oh, ini ada ya, teman-teman. Ada ini. Ternyata udah memiliki aplikasi ya. Kita install dulu ya. Oke, sekian dulu ya untuk pembahasannya. Semoga konten dan channel admin ini bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa di support. Caranya itu cukup sangat gampang. Dan akhir kata dari admin, wassalam.